biar dia bagi dulu. Tadi kita sudah bagi buku lah, kata dia nak gagi aja ni. Bagi buku, bagi risalah ni pun bagi kot. Pasal tajuk kita hari ni, penutup apa ni tahun ni, kita nak ambil semangat baru. Iaitu semangat nak beramal dah. Tak sih dah, kecek banyak. Kecek pun tak jadi juga dah. Tak naik martabak dia panggil. Allah dah habis buku tu. Sibuk salah. Habis dah. Pasal dia tengah ceramah tak sih dia main holo-holo tu. InsyaAllah buku pun ada, CD pun ada, ini banyak tu. Tenera. Tenera soalan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis apa Cikgu Haji Nasir dan semua warga kerja AI Paksi, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang berbahagia, yang ceria ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu, iaitulah dalam program Ihya As-Sunnah. Maksud Ihya As-Sunnah ni, program kita nak kempen menyambut tahun baru dengan amalan-amalan yang kita nak tengok. Kalau hak kita buat dah, kita kata alhamdulillah, diteruskan. Kalau ada lagi yang tertinggal, yang tak sempurna, kita cuba sempurnakan insya-Allah taala. Sekata orang, bila mari hak baru gak semangat lalu begitu. Cuma semangat tu berapa hari, kita kata insyaAllah semangat nak ihya as-sunnah ni tak ada hari, selagi hidup, selagi hayat di kandung badan, insyaAllah. Jadi kebetulan ada sebuah buku, buku ni sebenarnya nota je ni. Dialah tidak tersusun comel sangat, tapi kata orang daripada tak ada baik ada. Tajuk dia pun cantik, Sunnahmu Amalanku. Mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak buat hak tu. Sebab setakat yang ana duduk perhati, duduk belajar, duduk tengok, bila kita kata kita cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, macam-macam benda orang buat nak suruh jadi cinta Nabi, kan? Ada orang baca sirah, ada orang baca selawat, ada orang bergendang, melompat, ada belaka. Jadi kitanya tak mahu cari hak pelik-pelik. Sebab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas sangat. Dalam hadis Nabi kata, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggal kamu ni di atas landasan yang putih bersih, malamnya seperti siang. Cuma waktu Nabi tinggal tu malam macam siang, makna cerah molek. Siapa kita 1440 tahun ni, siang pula jadi macam malam. Betul tak? Hak sunnah jadi tak sunnah. Hak sunnah pula, hak tak sunnah pula jadi sunnah. Kalau kita buat hak sunnah, orang kata pelik.
Ha, tajuk dia. Pernah kita bicara dulu di majlis ikhlas. Tajuk dia siapa pelik. Ha. Rasa ada video tu tahulah. Video kita pun kena gam juga. Ha. Macam-macam dunia nak kemak ni. YouTube pun tahu juga masalah. Dia kata bukan masalah kita. Masalah teknikal. Apa benda copyright lah apa. Ni buat admin ni kena beringat. Jangan ada buah orang. Kalau tidak, kena. Maka bila kita nak melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil satu tuntutan, satu kewajipan. Jadi para jemaah jelas belaka dah benda tu. Kita pun terasa tidak perlu duk ulang banyak kali. Sebab dari sudut belajarnya kita belajar banyak dah, kan? Sampai peringkat kita sudah khatam Sahih Bukhari, khatam dah. Khatam dah. Lagi? Hak khatam dah berapa dah? Eh? Muslim khatam dah. Abu Daud baru khatam ya? Eh? Hak khatam bawah ni Masjid Muhammad itu? Kita apa tu? Hak 18 tahun dulu khatam. Muslim. Maknanya dari sudut ngajinya belah-belah tahu dah. Dari sudut amalannya lagu mana? Nah, ini kita cuba nak tengok ni. Eh, nak kajian di akhir tahun ni untuk persiapan tahun depan. Ya, tapi jangan tunggu tahun depan, kadang-kadang tak ada tahun depan. Dah, nyemati tengah jalan lo ni, dia panggil zaman automatik belaka lo ni. Kita pun kadang-kadang terkejut duk minum teh pagi tadi tengah hari orang kata mati dah dia tu. Kan? Jadi masalah persiapan kita kena mantap. Sebab kalau kita setakat duduk berteori, berbelajar saja, maka yang besar daripada itu iaitulah dari sudut amali. Sebagaimana kan itulah ana dalam pemerhatian yang kita tengok, ana duduk perhati apa yang kita belajar, yang kita lihat ni, maka keluar satu motto ataupun satu syiar yang kita nak, iaitulah beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati tenang, pahala confirm. Sedap dia punya ayat tu dah. Kena ingat. Pakat tulis belaka. Ni tajuk ni, beramal dengan sunnah, hatinya tenang, pahalanya confirm. Pasal apa hati tenang? Eh, kalau orang tanya, awak ambil mana ni? Zikir-zikir yang kita baca ni ambil di mana? Kita kata ni, Imam Romawi sebut dalam kitab Riyadhus Salihin diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tak tenang macam mana? Sudah ada sandarannya. Tapi kalau orang mari bisik, ambil mana ni? Hai, tak apa nak cerita. Mana kau nak boleh sanak buah takia air. Mengatik tengah malam pula tu. Jadi banyak masalah. Nak cerita kau orang tu rasa, ai, awak tak sabar mertabak lagi ni. Duk main gitu. Tak sabar, belum sabar mertabak lagi awak ni. Mertabak dia lagi mana? Kena pergi ngaji dulu lah. Nah, jadi banyak, dia panggil banyak tahap nak boleh. Yang kedua kita kata pahala confirm sebab apa? Sebab dari keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia baca hak ni dapat sekian. Siapa dia baca hak ni dapat sekian. Cuma setakat yang kita duk bacalah, sahabat-sahabat duk belajar kitab hadis ni, jumpa ke tidak hak Nabi kata siapa dia baca hak ni tiket tak lu. Ada ke tak ada? Hak ni hak lemah halik kita ni. Pasal kita tak boleh ke muka ke sana hak tiga tak luk tembok berdia tak meletup ni tak ada. Dia nak lagu tu. Pasal anda baca dalam buku kitab-kitab ahli ibadat ni, dia kata kadang-kadang keramat, keramat dia punya tok syekh ni, kita siapa lagi nak jumpa dengan dia tu tak ada. Anak murid dia kata nak jumpa syekh kau, dia kata hong mari ni jauh-jauh ni atas lenggok atas pokok kelapa tu. Jenguk tengok tak saya duduk atas ni. Gini. Kita baru start nak cawak nak ukah naik pokoknya. Eh ada dekat kita dah. Seolah tanya salah. Itu dia panggil karamat. Jadi adakah kita perlu karamat tu memang wujud? Karamatul awliya ada. Tapi kadang-kadang orang salah guna karamat-karamat gini untuk apa? Untuk nak suruh orang rasa pelik, rasa hebat, yang menyebabkan orang akan cari. Nah, pasal itulah sentuhan mereka dia akan guna dengan ilmu yang orang tak faham. Dengan ada cerita tak? Ilmu darjat tinggi mengaji tasawuf ni siapa tak faham? Goyak dah di dewa apa dulu, seminar gitu. Seminar tazkiyatun nafs ke apa dia. Jadi dia akan tanya, mengaji banyak-banyak ni,
tafsir bismillah tu jelas ke tidak? Pasal apa bismillah tu bawa titik bawah? Ha, kau nak agak. Oh, kena hok ni kita pun kanyak lalu. Tak ada sebut ni. Mengaji dengan ustaz juga khotel Bukhari. Tak jumpa bawa titik bawah ni mari mana. Ini dipanggil semua tu perangkap-perangkap. Nak suruh kita rasa kagum, pelik, baru kita mengaji. Ini semua ni dia panggil perangkap. Perangkap jadi nak kagum. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala konfor, ini satu kata-kata yang selalu ulang balik. Sebab apa? Supaya kita sedar bahawa apa yang kita belajar, amalan yang kita buat ini, iaitulah berpaksi kepada kenyataan yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan pergi dari sudut kata-kata ataupun cita-cita yang besar ini. Yang pertama sekali kita tengok bila orang kata sunnah. Tuan-tuan sebut baris molek sunnah kata. Ha, kita belajar sunnah. Nah. Kalau tak sebut molek dia jadi macam Melayu sebutan. Ha, tidak jadi, tidak salah sebutan Melayu, cuma biar bunyi makhraj tu ada dah. Bila kita kata sunnah, dalam kitab kita ada. Ada kitab tu boleh buka dah. Anaknya kalau ada kitab, kita suka baca kitab. Sebab kita nak suruh jemaah ni dia buka. Pasal tu bila kita bagi risalah ni, kita akan baca sekurang risalahnya. Kalau tidak, pahamu. Duk alibik lagi kitab risalah tu. Tahu rupanya pula, jumpa Ustaz Rihada, risalah ni rupanya. Ada setengah tempat tu, dia kata dia terima 3 kali dah risalah ni. Kata baca kau tak lagi. Hak-hak tu tak dijawab lagi. Jadi terima sana risalah aja baca tak lagi. Tengok di muka surat, muqaddimah tu. Muqaddimah, kata pengarang tu. Dalam kata pengarang ini, kita tengok, hari ini kita hidup pada saat ramai orang yang sudah lupa dengan amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam amalan seharian. Amalan harian yang kita belajar ni banyak dah kan. Untuk lebih memahaminya, elok kita mulakan dengan makna sunnah. Kalau kita kata kita nak belajar sunnahmu tu, apa dia makna sunnah? Sunnah dari sudut bahasanya disebut dengan nama at-tariqah was-sirah. Maknanya satu jalan. Itu dari sudut bahasa. Sunnah yang baik pun bahasa. Guna yang tak baik bahasa juga. Kata Ibnul Manzur ni seorang ulama bahasa, ulama lughah. Dia punya kitab nama dia Lisanul Arab, ada 10 jilid. Dan nanti insyaAllah ada masa pergi melawat di pondok kita, kita akan tunjuk kitab-kitab yang telah kita kumpul yang baru-baru lepas pada majlis. Tahun lepas masa ni lah, 17-1 ni kita pergi ke Mesir pergi beli kitab. Oh, ada orang kata beli buat berapa lagi, PDF ada lah ni. Tak jadi, tak nampak. Bila kita tengok kitab tu baru kita rasa Masya Allah Tabarakallah. Kalau kitab banyak ni tak? Ana baca dalam sirah ulama-ulama yang terdahulu, ada seorang ulama ni Muzani, dia kata 500 kali dia baca kitab. So kitab 500 kali khotam, 500 kali ulang. Setiap kali aku ulang ada faedah baru yang kita jumpa. Jadi kita ni berapa kali baca kitab? Berapa kali baca kitab? Ana baca kitab jauhi di pondok baca, dari radio baca, di masjid negara baca, di banyak tempat ada kita baca. Setiap kali kita lalu, kita ada benda hak kita syarah hak baru pula. Pasal masa tu kadang-kadang dia berubah. Zaman dulu orang cakap lagu lain, zaman sekarang ni lain kan. Jadi kata di Ibn Manzur, sunnah ialah jalan yang baik, dia panggil sunnah mahmudah yang terpuji, ataupun jalan yang buruk dengan mana sunnah mazmumah, maknanya jalan yang dicela. Itu dari sudut bahasa. Sehingga kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Latatba'unna sanan man kana qablakum. Kamu akan ikut jalan orang dulu daripada kamu, shibran bishibrin. Mana Nabi buat ukuran itu sejengkal dengan sejengkal, sehasta-sehasta. Sehingga kalau kamu masuk lubang tok pun, orang, dia mau masuk lubang tok pun, hari ini orang masuk juga. Ana bila baca hadis ni, teringat kepada satu tarikh yang biasa kita sebut, dia panggil di bawah definisi globalisasi. Ingat ada kan? Berapa kali tarikh tu globalisasi ni? Siapa dia boleh bayar? Apa dia tarikh globalisasi yang jelas dan tepat? Ha, cepat sikit, nak bagi hadiah ni. Hadiah bawa semua ni. Kadang-kadang buat klik saja hadiah, tak ada orang jawab. Ha, kita tak ni kumpulan A, ni kumpulan B. A dulu jawab. Ha.
alif ba ha. Makna globalisasi. Juru rakyat ni tak ada salah jawab dah kali. Ha. Beratus kali dengar buat dia. Olah orang lain. Pengurusi dah. Boleh timo ke pengurusi nak jawab. Ah, siapa dia boleh jawab? Oh ni orang kata Melayu mudah lupa ni kali dia. Alik ni kumpulan apa? Alik Muslimat. Boleh jawab? Kau tak dengar lagi. Oh, pada tak dengar. Tulis. Ketah dah ketah. Ha, mari ngaji kena ada buku nota. Tulis. Makna globalisasi hok kata menyeluruh langit terbuka dunia tanpa sempadan. Betul belaka tu, tidak salah. Tapi hok kita nak takrif dia panggil jamik mana yang tepat, yang mudah dipahami, iaitulah globalisasi. Artinya orang putih suruh kita buat supaya dia buat, suruh kita pakai supaya hak dia pakai, suruh kita makan sama hak dia makan. Tulis dah. Senyap tak situ ni. Dia kata mudah terlanjur. Ingat kau terlalu akademik ilmiah sangat dah. Bunyi lagu tu terbakar tak tulis mula. Tapi betul ke tidak? Eh? Betul dah. Orang putih suruh kita pakai supaya dia pakai. Dulu kalau kita nak tengok pakai ya, maksud sana orang putih ni, mana orang barat hak kapir itulah. Istilah yang kita mudah. Maknanya kalau dulu kalau kita kata nak pakai pakaian ni di kampung-kampung, taklah sama dengan orang bandar. Betul tak? Sekarang ni orang duduk di bandar besar dengan duduk di kampung sama ya. Baju tak cukup saiz belaka. Baju tak cukup benar, dia dua tiyalah ni. Hak tak cukup saiz dengan tak cukup benar. Maknanya jahit tak rapat, hak tak cukup saiz pula tukar mok dengan anuk. Mok ki pakai baju anuk ketak lemak dia panggil. Sekarang ni dia nak suruh kita makan apa yang dia makan. Sekarang ni para jemaah sekalian, betul ke tidak? Eh? Kita kalau kita berjalan dengan anak-anak kita lalu kat bazar ni, sini ada pulut lepa, topak dakak, agak-agak anak turun ke tak turun kereta? Eh? Tak turun. Lalu kedai pala pala orang tua tu tak ada tutup, tak ada parking kereta, buka pintu dah. Nak? Ha, tak tahannya. Anak kata apa? Abah, berhenti abah nak pergi beli hot dog. Gapo dia makna hot dog tu? Eh? Hot dog tu makna gapo? Jangan terjemuhlah. Abah ngi piah-piah cotik tak apa lah. Abah nak juga hot dog. Masya-Allah tabarakallah. Ni, nyok bodoh tak dikira orang putih ke tidak kita. Betul ni, globalisasi ni. Nabi kata kamu akan ikut sanan mangkana qablakum. Perjalanan yang orang dulu daripada kamu sejekah demi sejekah. Sehasta demi hasta. Kalau dia masuk lubang, masuk juga. Kita masuk juga dah sekarang ni. Ni bila mari yang alat-alat gadget yang ada di tangan kita hari ni, lagi dahsyat tuan-tuan. Kita pun tak tahu nak buat apa dah. Betul tak? Dengan alat yang ada hari ni, tak tahu kata orang capur dengan Al-Hablu wa Nabil. Tali dengan berapa ni, tukar habis dah. Maknanya, masuk ledakan maklumat yang kita tak tahu nak buat apa sebab nak menapis tak boleh. Tama-tama kita di akhir zaman ni pula, Masya Allah tabarakallah, apa ni, kita nak buat perbezaan yang tidak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Tak tahu mana betul, hak mana salah. Ada ambil ni. Ambil dengan maksud kita. Baik, balik kepada hadis kita. Pada tu dia Nabi kata apa? Qulna, sahabat-sahabat tanya, siapa dia mereka tu ya Rasulullah? Al-Yahud wa Nasara. Nabi kata siapa lagi kalau tidak puak-puak tu, kan? Baik. Jadi para jemaah sekalian, kita tidak nak bahas banyaklah dari sudut sunnahnya menurut istilah ahli hadis, perkataan perbuatan takrir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ana nak ambilnya satu ya. Sunnah dari sudut ulama fiqh. Dia kata gapo sunnah? Eh? Sunnah dari sudut ulama fiqh. Dia kata apa tuan-tuan? Ataupun orang panggil benda sunnah. Sunnah ini buatnya boleh pahala, kalau tak buat. Nah, itu sudah ayat. Ha, ini versi baru dah ni. Versi asal dia, versi asal. Ha.
Buat boleh pahala, tak buat tak ada gapo-gapo, tak dosa. Itu pun tak apa. Bila orang ayat awal tak main sunat, tak ada gapo-gapo. Pasal apa timbul tak ada gapo-gapo ni? Pasal apa? Tak salah ulama fiqh betul dia segi definisi dia tu betul. Sunnah ni kalau buat boleh pahala, tak buat tak dosa. Cuma dari sudut psikologi kita kena tukar sikit. Kalau mana tarikh sunnah dari sudut ulama hadis, ulama usul, ulama fiqh, satu lagi ulama psikologi. Ha ni dia kata mari mana pula dia tu. Dah mai ulama psikologi pula. Tajuk dianya kita tulis sunnah itu kalau buat boleh pahala, tak buat rugi. Tulis besar itu. Amalan yang sunnah buat boleh pahala, tak buat boleh ke apa? Boleh rugi. Dah sedak. Rugi tu mustahak. Rugi ke apa? Rugi pahala. Ha, maka gini yang kita rasa sangat penting. Jadi tengok dalam kitab kita kata kepentingan menyebarkan sunnah. Tengok muka surat. Muka surat mukaddimah pengarah lagi tu. Tak habis-habis lagi. Payah juga ni pasal jenis buat nombor main begini ni. Pasal tu anak kita kadang-kadang dia salah baca. Dia kata V, dia tak kata 5. Dia tengok tepi jalan ke V tu, dia baca V. Kata tidak, V tu baca 5. Tengok kepentingan menyebarkannya. Jumpa kata tu. Sesungguhnya menjadi keutamaan bagi para pendakwah menyebarkan, menyedarkan umat Islam agar sentiasa mendampingkan diri dengan amalan sunnah yang semakin dilupai. Lantaran kurang ilmu tentangnya. Satu, sebab manusia lupa ni kita letak husnuzan, orang tak ada ilmu tentang dia. Satu. Yang kedua, atau kecelaruan yang dibuat oleh golongan yang tidak teliti dengan sunnah. Bila kita buat sunnah ni, dia kata hak ni tak boleh, celaru tu. Dia kata celaru apanya? Sunnah Nabi tu celaru pula. Ia menyebabkan tersebarnya amalan yang tidak mengikut sunnah. Jadi bila kita kata sunnah ni bila tak ada, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man ahya sunnatan min sunnati fa amila biha an-nasu kana lahu mislu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang menghidupkan satu sunnah. Ha, tengok baca molek ni. Menghidupkan di sini bukan makna kita reka, artinya kita buat keluar balik yang orang terlupa. Hari ni sunnah ke apa orang terlupa? Ambil contoh satu. Tak mudah kita nak kira. Sunnah apa? Eh? Sunnah apa? Sunnah solat tahiyatul masjid. Saya tak tahu. Tahiyatul masjid ni orang terlupa ke buat lupa? Hey. Acugi masuk romongnya, romongnya belagak nak kahwin. Nak pergi akad nikah di masjid. 200 orang mari. Berapa orang mai sunat tahiyatul masjid? Eh? Ada sore dua hak hidup lagi sunnah. Ada dah kita ketua rombong ya nak pergi kahwin anak esok, jadi palalah letak dalam grup WhatsApp keluarga tu sepakat berwuduk belaka biar dia tanya nak pergi masjid Kubah kau ni. Kan kita marinah kan bila nak pergi melawat masjid Kubah tidak ustaz kata kan dia bersiap berwuduk di rumah. Kata berwuduklah pasal apa nak wuduk? Kita nak pergi akad nikah dalam masjid. Pertama sekali bila masuk masjid apa kita kena buat? Salat sunat tahiyyatu masjid. Kalau kebetulan pukul 10 pagi kita sekali dengan duha lalu comel. Pada telah pengerusi kata di ujung nanti kita bagi peluang untuk tanya jawab eh? Sikit-sikit lah soalan-soalan ni insyaAllah tanyalah ke apa kita akan jawab lah insyaAllah. Moga jawab ada dah. Jawab pihak paling comel sikit Nabi kata apa? Wallahu'alam. Tak tahu jawab juga berdosa. Kalau tak tahu Allahu a'lam, itu dia panggil ikut sunnah. Nah ni. Kalau kata kuan ustaz wa jawab Allahu a'lam, kata sunnah dah tu. Kalau kita tak tahu, jawabnya Allahu a'lam kan. Ini di antara sunnah yang dilupai oleh orang. Jadi bagaimana kita hari ni di antara program kitanya nak ihya sunnah ni. Boleh ke tak boleh? Kalau kita ada program, anda duk perhati tengok, kadang-kadang kita kuliah duha macam pada waktu gini ni, kita kuliah duha di masjid. Hok mari nak kuliah duha ni, orang semangat tak semangat? Eh? Semangat dah. Sebab ada kajian yang dibuat oleh sebagian pendakwah, dia kata orang hok mari solat Jumaat berapa ramai? Penuh masjid. Hok yutan balik, boleh cakap yutan lah dah.
Dia musim dia lah ni, musim yutan dia panggil. Hok mari yutan balik ke kuliah maghrib, berapa peratus? Agak-agak. Eh? Eh, kalau 10% ramah tu. 5 muju. Hok yutan solat subuh, berapa peratus? Ana pernah beberapa dengan orang pendakwah, kita cuba pergi ke beberapa surau, tak sampai 1%. Masya Allah, tabarakallah. Masa jemaah tu parking kereta, berhapas jaduh lagi. Waktu maya subuh, satu tamai perumahan, dia kata sini ada 800 keluarga, 800 pintu rumah, hok semaya subuh 5 orang. Maknanya 1% tak cukup. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bagaimana kita nak ihya? Nabi kata, siapa dia boleh hidupkan satu sunnah, amali yang orang terlupa. Sunnah amali yang orang terlupa, menyebabkan orang itu buat kerana kita. Tengok ni. Fa'amila bihannas. Orang buat. Kana lahu mislu ajri man amila biha. Kita boleh pahala online daripada orang buat. Maknanya 100 orang ikut kita. Nah. Setiap hari dia buat kerana kita ihya, orang kita boleh pahala, dia boleh pahala. Pahala dia 100% tak kurang, kita juga boleh pahala dia buat kerana kita. Alhamdulillah. Sebab itulah para jemaah sekalian, bila kita nak buat satu benda, kita perlu tidak hantar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu ke tidak? Ha? Tak perlu dah. Sebab secara automatiknya bila kita buat, kita solat ke, solat kita ni belajar daripada siapa? Daripada guru kita. Guru kita kepada siapa? Guru dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara automatiknya pahala tu pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah itulah bila kadang-kadang kita ni, bila kita nak majlis nak hadiah-hadiah pahala ila hadratin Nabi dulu, kita kata tak payah dah, online dah lah ni. Sebutlah kita ni yang kata kerana banyak gitu tak bagi online, tak payah lah dah. Kalau tak lambat nak boleh. Baik. Oleh sebab itu kata, hadis ini menunjukkan keutamaan besar bagi orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi sunnah yang telah ditinggalkan ataupun dilupai oleh, tidak diamalkan oleh ramai orang. Orang tahu tapi tidak amal. Itu yang kita nak cuba hidupkan dalam suasana yang harmoni ini. Oleh sebab itu Imam Ibnu Majah, rawi hadis ini, periwayat hadis, meletakkan hadis ini dalam kitab Sunan Ibnu Majah pada bab keutamaan orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan. Nah, jadi dia buat satu bab, siapa dia hidupkan satu sunnah atau peringatkan. Hidup di sini dengan mana? Tazkirun nas, memperingatkan manusia dengan amalan ini, maka dia akan dapat pahala yang besar. Imam Muhammad bin Ismail. Siapa dia Muhammad bin Ismail ni? Ya. Imam Bukhari. Ha, biar sedap kah kita ni. Imam Syafi'i pula nama ke apa? Eh? Imam Syafi'i nama apa? Muhammad bin Idris. Alhamdulillah. Kemah dah tu. Kan boleh kenal nama tu Imam. Takut jenis macam orang kapu juga kita ni. Nah. Dia mari lilah-lilah tangga masjid. Nak jumpa siapa? Tu Imam. Dia kecek dengan Tok Imin dah. Tok Imin yang ngelipal lah pasal kakak tak lagi masjid ni. Ada orang sakit nak ajak mayah ajak baru mari. Jumpa ke dia. Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi banyak ilmu-ilmu Imam Syafi'i ni, alhamdulillah sekarang ni orang pakar baca daripada dulu sampai zaman kita hari ni pun tak habis-habis. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, orang Muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan manusia, maka bersabarlah wahai pencinta sunnah. Ayat. Zaman Imam Bukhari dia kata apa? Bersabarlah wahai pencinta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya kamu adalah orang yang paling sedikit jumlahnya di kalangan manusia. Maknanya zaman Bukhari itu suruh sabar dah. Zaman kita hari ni 1000 tahun lepas pada tu, lagilah kena sabar nak ihya as-sunnah. Semoga buku kecil ini kata-kata pencatat dia lah, dan dicatatkan beberapa sunnah amali harian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diharapkan dapat menjadi panduan kepada masyarakat Islam yang sememangnya mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita tak cinta sunnah? Kita ni pengikut apa?
Pengikut Ahlu Sunnah. Alhamdulillah khutbah kita semalam, khutbah minggu lepas kan, Majlis Agama keluar satu khutbah. Kita mesti bersama dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam memerangi ajaran-ajaran yang menyelewi. Pasal itulah kita kata ini satu gerakan yang cukup besar. Cuma nak memahami sunnah itu, itu perlu kepada perbincangan yang apa ni, yang jelas, baru kita tahu yang kata Ahlu Sunnah itu siapa dia. Baik, sekarang ini kita berpindah kepada bab yang pertama. Tengok, bab yang pertama baru masuk muka surat pertama. Bab satu, faedah mengamalkan sunnah. Jadi anda akan ambil 2-3 faedah untuk tuan-tuan tengok. Kemudian kita cuba pergi kepada dari sudut amali beberapa bab dalam masa yang terhad ini, insyaAllah ta'ala. Yang pertama sekali, faedah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali dia kata apa? Mahabbatullah li'abdihil mu'min. Siapa dia nak dapat cinta Allah Ta'ala, kasih Allah, maka hendaklah dia mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi kata, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi." Tidak ada seorang yang mendekatkan diri kepadaku, Allah kata dalam hadis kursi, lebih daripada orang yang melakukan amal yang fardu. Maknanya kalau kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yang pertama sekali kita jaga. Jaga apa? Jaga fardu. Ini ada setengah orang ni fardu slow, sunat kuat. Berlaku ke tidak lagu ni? Contohnya bila? Hari ni kita nak contoh. Siapa dia balik contoh banyak? Ah, ni hadiah ni. Rasa orang kelip mula lagu ni. Ha, contoh. Ramadan. Ha, contoh. Oh, satu contoh yang berlaku. Alif Ba satu contoh. Nah, ada setengah orang ni, dia kata, saya ustaz, Masya Allah, Tabarakallah, Tokmih. Kata semaya fardu, oh, isya lagi ni. Mungkin nak terawih. Nah, ha, ni. Itu dia panggil satu kepincangan. Patut je, lima waktu tu lah yang menjadi paksi utama. Amalan kita, sunat tu pelengkap. Sunat tu pelengkap. Tapi kalau kita pergi jaga hak sunat, hak fardunya tidak, jadi masalah. Pada tu lah baru ni ada orang tanya. Dia kata, ustaz, saya ni sayang kepada keluarga. Saya kata tak ada orang tak sayang keluarga. Betul tak? Kita ni sayang belaka. Pada tu lah bila orang tanya soalan, nak pergi syurga berapa orang? Kita nak pergi syurga ke tidak? Jawab dia, nak pergi ke tak? InsyaAllah tak lagi kita sapa belaka kan? Nak pergi berapa orang? Derah sikit. Berapa orang nak pergi? Semua keluarga. Hak mari ngaji hari ni berapa orang? Tak sedap soalan yang kedua tu dia. Soalan yang pertama tadi kemah dah. Soalan yang kedua tak apa kemah. Pasal ayah dengan mak mari ngaji sini, anak duduk dengan maha guru besar. Mana maha guru besar dia? Syekh Gogel lah tu mohon. Masalah kita. Jadi kita cuba. Lepas pada ni kita ya dari kadang-kadang mungkin tajuk tak sesuai, bawa budak kecil dah. Hak besar lah kita bawa. Nak pergi masjid. Oh, lepas bawa budak ni. Dekat-dekat nak gorik bawa kelik, perung start mutus sore dia pergi. Suruh anak pergi, pergi. Pakai baju siap-siap, gedo pergi masjid. Barulah berasa nak pergi belakang ke masjid. Ni mengepek, bleh-bleh-bleh start kereta. Bahasa budak dekat gorik bawa kelik. Bahasa budak. Bahasa pok je, tinggal anak tak bawa pergi sekali. Betul ke tak betul? Tengok ni. Allah SWT dalam hadis kursi dia kata, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Sentiasalah hamba aku ni buat benda-benda yang sunat sehingga aku sayang pada dia. Panjanglah hadis ni. Bila aku sayang, jadi apa? Allah kata mata dia, aku mata penglihatan dia dengan semuanya dengan di bawah bimbingan Allah Azza wa Jalla. Kita nak suruh dipanggil mata kita tu mata cerah, di bawah bimbingan Allah Azza wa Jalla, kita kena banyak buat taqarrub dengan amal yang sunat. Maka para jemaah sekalian, yang membezakan antara kita sama kita, apa dia? Ha? Satu lagi amalan yang sunat ni, yang membeza antara kita sama kita. Ada orang sama-sama pergi masjid, ahli masjid belaka, Masya Allah Tabarakallah. Tapi orang seorang ni mari daripada rumah lagi siap dengan wuduknya, masuk masjid tak cakap banyak, terus tahiyatul masjid. Kalau orang azan dah, terus qabliyah kan,
Hak seorang lagi, masya-Allah. Duk tokak motor tepi masjid, buah siapa kau? Siapa kau yang komat? Macam mana? Sama-sama ahli masjid. Sama-sama ahli qaryah. Sama-sama dia kadang-kadang sama-sama AJK masjid. Tapi yang membezakan kita apa dia? Amalan-amalan sunat. Nah, sekarang ni jangan bagi beza. Sebab satu pasal itulah dalam surah Al-Ahzab, cuba tengok ayat 35. Innal muslimina wal muslimat. Betul ke ayat tu tengok? Ahzab 35. Innal muslimina wal muslimat. Ni gambar apa Quran ni? Wal qanitina wal qanitat. Apa apa? Lo ni bukan perekat tanya sambung ayat ni. Tanya muka surat jawab. Nyo jawab di budak-budak apa Quran zaman kita lo ni. Muka surat berapa? Baris berapa? Ui nyo jawab. Masya-Allah tabarakallah. Ini dia panggil penjelmaan semula sejarah yang kita dengar Imam Bukhari hafal ratus ribu hadis, Imam Syafi'i hafal. Lo ni ada anak-anak kita. Sistem baru orang yang duduk-duduk cari ni, masya-Allah tabarakallah boleh keluar ke benda lagu tu. Eh? 35 surah Al-Ahzab. Tanda tuan-tuan. Ini ayat ini menunjukkan bahawa kita suami isteri mesti munafasah. Bahasa Arab kata munafasah, bahasa kita kata kena kejar, berebu. Biar bagi-bagi cepat kat bangun malam ni. Ha. Ni suami kata malam ni aku dulu bangun. Tengok-tengok bini duduk atas tikar sejadah dah. Masya-Allah, dia ke dia malam ni. Nah, malam esok dia ke dia pula. Lagu mana lagu tu? Pasal tu lah di antara hak kena komplain ke jemaah haji. Dengar ada cerita tak? Ceritanya banyak, masa tak ada pula. Kalau tahu gini start pukul 8 tadi. Dia duduk Mekah ni, muslimat kita ni, bila sampai Mekah dia dapur dia tak masuk dah, anak orang lain jaga, basuh kain pun dah. Jadi dia pakai pergi masjid lah nak qadha. Hak Malaysia ni sibuk dengan ibadat tu, sibuk dengan kerja-kerja kan. Tok laki mari repot dia tu ustaz, kena ceramah juga wanita ni, kena to'ak gua kau suami duduk Mekah tu. Ah, kata mai to'ak gua nak bilik lain-lain dah ni. Rupanya bini pergi dulu masjid tinggal dia. Tu yang salah. Bila kita tanya, isteri kata mana tinggal suaminya? Tak tinggal gua no, ustaz, tiga kali mai gua tak bangun lagi. Ha, ni masalah. Jadi kita hari ni dalam surah Al-Ahzab 35. Tanda dah ayat. Nak suruh klik buku kitab pula ni. Klik tadabbur rumah. Jangan klik pakai tutup nota dah. Pada tu lah image pengin kata. Image pengin kata ni. Kalau hamba tak apa nak kata mana. Imej mi kata, siapa dia pergi ngaji tak bawa pen dengan kertas? Ha, mana kau? Kau pakai sekatu dulu. Sambung mula pada kali dah. Siapa orang pergi pak kisah ganda tak bawa ganda. Begitu ibaratnya. Kelih saja orang duk kisah dia tak bawa. Ini maknanya pergi apa ni? Game kisah ganda tak bawa ganda. Ha, cerita dia. Pasal itulah. Pada tu lah nak suruh melekat tu boleh. Makcik ni, pakcik ni bawa kita. Biar bertubuh hati, betul tak? Yang kedua, kalau kuliah umum, kalau kuliah umum bawa nota. Dia berkata ada banyak dekat ni kakak ni. Ni alat-alat hok-hok rakaman ni. Alat tu ada lah. Bila nak klik tengoknya. Dia mula-mula dia klik tengok, lepas tu dia kata data tak cukup. Tak ada hok video pendek, okey ada. Macam-macam lagu ikut area orang atau saya ngaji lah gitu lah. Baik, yang ke jelas dah sana, yang membeza di antara kita sama kita amal sunat, satu lagi dia panggil amalul qulub, amalan hati. Masalah keikhlasan, keikhlasan hati kita tu ada tak ada. Sebab itulah ana show sangat para jemaah kita ni, paling tidak kita kena mengaji kitab tasawuf ni hak paling mudah sekali, nama dia penawar bagi hati ni kita ni. Ada kita. Mari sini. Kenapa bagi hati ni? Kita ni kita sudah syarah ada 30 siri kuliah. Ha ni 30 siri kuliah. 30 siri mengajar di pondok kita ni. Lalu hidup mengajar di masjid negara pula. Pas Kuala Lumpur. Kita ni 30 siri ada dalam CD lengkap. Ambil CD, bubuh dalam alat kita, buka kita ni talaki biarnya khotam kok sekali. Sebulan habis. Berasa berat hati, wih serang lagi. Zaman kata ustaz tak boleh. Ada orang kata belajar tak berguru, maka syaitan lah gurunya. Ada orang puh soalan tu. Dia kata siapa hatimu ni? Membuka YouTube tengok Abu Anah bercakap, boleh mu kata syaitan lah gurunya. Masya Allah tabarakallah.
Eh, hok kata tak ada guru, syaitan jadi guru tu, tu orang hok mengaji pelik-pelik tu. Hok mengaji pelik-pelik, akhir sekali dengar dekat orang yang mengaji pelik ni, dia nak ibadat. Nak ibadat, dia pergi bertapa dalam gua. Masuk-masuk dalam gua, tijak tikus. Astagfirullahalazim, atub ilaika ya Allah, mampu tikus. Dia apa sedih sangat tikus mati, lawak-lawak gana, ambil tali ikat tekok. Ni hok ngaji tak ada guru ni. Lepas tu kalau dia semaya, main dengan tikus duk tekok, sah ke tak sah? Ha, itulah syaitan, maka syaitan lah guru dia. Ni hok kita ngaji tu guru ada depan, kita pun ada depan. Apa yang masalah kita ni? Ha, cuma orang buat masalah sok mola ni. Tak? Bila ngaji kak, orang kata tak boleh ngaji dengan ustaz tu, tak ada sanak. Oh, pakat waktu duit sanak, senyap semetah. Tak boleh ngaji kita tu. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita balik kepada paksi. Sebut banyak paksi, ni muka kecek di paksi. Jadi paksi semua hari ni. Nak nak suruh pun kuat tu kepe tu. Kalau pengurus tak puas hati lagi, tak ada arah dah lagi ni. Betul ada jamu yang kata hari ni tu. Yang kedua, tengok. Amalan sunat ni menampung kekurangan amalan fardu. Maknanya kalau kita buat fardu, kita buat. Cuma ada sedikit-sedikit yang agak kurang. Jadi dengan sunat tu, dia boleh tak tampuk menyempurnakan. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila lepas ibadat yang besar, dia akan beristighfar. Lepas solat, Nabi kita baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar. Pasal apa? Pernahkah kita tanya? Pasal apa Nabi istighfar? Ngaji ni ya, siapa boleh tanya? Ha. Cuma kalau zaman dulu dia serabut anak dia anak anak buah tanya banyak-banyak, keluar fatwa tu lah. Fatwa apa? Bermula orang yang banyak bertanya itu kuranglah imannya. Ha. Jadi anak murid pakai senyap tak tanya dah. Nak tanya gua nama ikut kurang iman ni. Itu bukan soalan kita. Nabi SAW kata di para ulama hadis, istighfar tu dia bimbang takut dalam solat tadi ada kekurangan. Masya Allah tabarakallah. Kita hok memang kurang ni pula, pergi tukar pula dah. Lepas pada solat, tak istighfar. Pergi baca benda lain. Rugi ke tidak? Ha, balik semula kepada kepada yang kita kata tadi, beramal dengan sunnah, hati tenang. Pasal apa? Hok Nabi buat, itulah yang paling cantik sekali. Nabi buat mesti ada hikmah. Kalau kita cari, kita akan jumpa. Kalau tak cari pun kadang-kadang kita akan nampak apa hikmah dia. Yang keempat, kelebihan yang besar, iaitulah kita akan dapat kelebihan yang besar beramal dengan sunnah, kelebihan yang besar. Yang keempat, yang ketiga yang besar, yang keempat dapat menghidupkan amalan yang orang sudah tertinggal dengan dia. Dapat hidupkan amalan orang sudah tertinggal. Yang kelima, menyelamatkan daripada amalan bid'ah. Maksud bid'ah di sini yang direka-reka oleh orang. Mana kalau kita buat hak sunnah, tak ada dah nak buat hak lain tu. Pasal itulah kata daripada ulama sunnah kata apa? Setiap kali direka satu ibadat, maka akan mati satu sunnah. Betul ke tidak? Sebab orang tak buat dah tu. Jadi sekarang ni menjadi tanggungjawab kita nak ihya balik, nak kempen balik supaya masyarakat beramal dengan hak Nabi ni mudah. Yang keenam, beramal dengan sunnah menghidupkan hati. Hati kita ni sebagaimana kata di para ulama, seperti ikan dengan air. Ikan dengan air ni boleh hidup kata hidup, tak ada air. Eh? Ikan plastik lah hidupnya. Nah, ikan air mati busuk lah dia dah. Hati kita sama juga. Kalau kita tidak beramal dengan sunnah, tidak beramal dengan ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati itu akan mati. Pada tu kita hari ini perlu sangat kepada pelajaran ini. Tengok dua wasiat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam An-Nawawi kata apa? Amalkan sunnah yang kita pelajari walaupun sekali. Sebaiknya mereka yang telah sampai satu hadis kepadanya mengenai kelebihan amalan tertentu. Kita belajar hadis kelebihan. Hendaklah dia melakukannya walaupun sekali supaya dia termasuk dalam golongan orang yang mengerjakan hadis itu. Ini kita belajar, kita buat selalu. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah ta'ala. Supaya dia termasuk dalam golongan yang mengerjakannya. Dulu anak pernah tanya satu soalan. Hari ini tak saya tanya, takut buka rahsia.
kita duk belajar tentang syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, berapa kali dah kita boleh nikmat yang sangat membahagiakan kita, kita sujud syukur? Berapa kali? Sujud atau tak sujud lagi? Alhamdulillah. Kalau tak sujud lagi, nak jawab lagu mana? Dia kata, dua sebab orang tak jawab soalan. Sebab yang pertama, takut ria. Yang kedua, tak ada nak jawab. Itu masalah dia. Pasal tu hari ni, kita main baik. Tak tanya awal lagi. Cuma melontarkan soalan. Tidak tanya. Benda mudah. Bagi pihak muslimah nak tanya soalan. Siapa dia di kalangan kita ni? Hak biasa semaya mayak. Acak akak tangan nak tengok. Kita tak sih tanya hak mayak. Kita tanya hak mayak. Nah, jadi juga soalan tu tak? Tak kira lah mayak mana pun. Mayak mayak. Mekah. Balik Malaysia? Mayak juga. Alhamdulillah. Ini di antara dia kata amalan ada setengah orang tu semua hidup tak ada mayak. Ayuh mati pun tak semaya, mok mati tak semaya. Bila kita ajar tu, dia kata insyaAllah kalau suami dia mati nak semaya. Kata setiap lelaki dia pun dengar, muja tak mati lagi kata. Dah, kau bini semaya. Semaya banyak ke dia, masyaAllah tabarakallah. Imam Nawawi kata, kena belajar, kena sekali. Supaya dia termasuk dalam golongan yang mengerjakannya, tidak sepatutnya dia meninggalkannya tanpa cuba mengamalkannya. Hal demikian, kerana Rasulullah SAW telah bersabda, apabila aku suruh kamu laku sesuatu, hendaklah kamu lakukan amalan itu sedaya upaya kamu. Yang kedua, kata Imam Nawawi lagi ni, kata-kata Nawawi ni menarik. Jangan terlepas amalan harian. Kita ni amalan harian kita apa dia? Amalan harian kita apa dia? Salat berjamaah. Lagi? Salat sunat rawatib. Lagi zikir pagi dengan petang, zikir lepas solat, kan? Itu di antara yang jadi rutin harian. Imam Nawawi kata sepatutnya mereka yang ada amalan tetap dipanggil wazifah zikir harian, zikir pagi petang lah, sama ada pagi petang selepas solat atau mana-mana keadaan. Jika dia terlepas daripada melakukannya kerana masalah tertentu, maka dia hendaklah cuba mengqadakannya jika ada kesempatan. Mana kalau kita ni pagi ni sepatut baca zikir dah, terlepas tadi. Lepas zuhur kita baca juga. Qadha hak pagi. Sebab apa? Jangan sampai terluput hari itu. Hal yang demikian kerana dia bermudah-mudah, dia akan semakin mudah untuk sentiasa meninggalkannya. Pasal itulah syaitan ni dia akan buat benda yang dia tak akan suka, kita buat benda yang dia tak suka. Dengar ada cerita orang nak berhenti rokok. Sini tak kuat buat rokok. Tak takut minggu depan tak mari dah. Dia kata kuat pukul teh. Dia nak berhenti rokok. Dia kata sebatang RM1. Dia kena sedekah. Sebatang RM1. Ok punya ok lepas juga 5 batang. 5 riyal tabung masjid masuk. Dia kata 150 sebulan. Hok kotak lagi. Hok tabung masjid lagi. Tapi lambat boleh berhenti. Dia pergi jumpa ustaz. Lah ke mana nak suruh cepat sikit? Nak suruh awal sikit berhenti ni. Ni tak lambat berhenti. Dia kata ustaz kata tu kalah bola sedekahnya semaya. Syaitan ni dengan sujud allergic. Pasal dia jadi celaka sebab apa? Aba wastakbara ke sujud. Sebata dua rakaat. Hak mana agak kita? Hak mana tak berhenti lagi ni? Kau berhenti belakang rasa ni? Alhamdulillah. Allah Akbar mujur lah putih belakang kan. Muslimat senyum macam tahu, tak putih lagi tu. Sebata dua rakaat. Dia kata tak ada tiga malam. Malam mula-mula tu kat qada 10 rakaat, mai 5 batal. Malam yang kedua kurang 8. Malam yang ketiga akhir setan kata boleh sak okok. Malam-malam aku duduk semaya. Tengok. Jadi kita kena buat naki, kena lawan dia, hak dia tak suka. Lawan ni hak dia tak suka. Jadi kerja. Jadi Imam Nawawi kata apa? Kalau kita ada wazifah zikir, kalau terlepas, kena qadha. Supaya kita tidak jadi mudah-mudah. Kata tidak saya kata, beres ya. Esok buat pula. Memang zikir harian. Esok buat pula, betul. Kita kena ingat zikir harian ini seperti makanan harian.
Tak usah makan lah pagi ni deh, makan pagi esok. Boleh ke tak boleh? Eh? Tak urut ke lah. Ha, lagi tu juga kita pun. Aku kalau terlepas pagi ni, kodoh lalu tengah hari. Terlepas lepas petai lepas asal, kodoh malam. Jangan tidur, zikir petai baca juga. Ya, orang kata kau nak zikir petai tengah malam ni, nak lawan syaitan. Ha, ini dia, hikmah besar. Baiklah, dalam kitab kita ni panjang lagi. Nak ambil orang mana tak tahu ni. Kisah, tiga kisah sahabat dengan sunnah. Kita ambil contoh ni, kan? Dalam ni contoh banyak ni. Nak ambil mana ni? Ada cerita sunat rawatib. Cerita sunat rawatib lah, sedap sikit. Betul dengan ketah kita ni. Boleh dah ketah ni? Ni nak kaipir sengerti ni. Kaipir besar-besaran ni. Lepas pada ni kena ambil ketah ni, bagi seluruh kawasan. InsyaAllah ta'ala. Dia kata bagi kawasan mana, bagi selah ya. Banyak kita cerita. Siapa dia nak boleh ambil. Jangan bimbang. Tak. Duit dalam bank saja ada. Tiga orang sahabat, tiga kisah. Sahabat, kisah yang pertama daripada isteri Nabi radhiyallahu anha. Cerita ni selalu tuan-tuan dengar, tapi hari ni nak uis anak. Nama dia Ummu Habibah radhiyallahu anha. Nama dia Ramlah binti Abi Sufyan. Dia kata apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillah kulla yawmin sintai 'ashrata rak'atan tatawwan ghaira fardhah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa dia solat sunat 12 rekaat satu hari satu malam. Berapa rekaat? Banyak ke sikit? 12 rekaat tu banyak ke sikit? Tengok dalam kertas nota pun ada tu. Dalam buku ada, dalam nota kita pun ada. 12 rekaat tu bukannya satu masa macam terawih. Daripada subuh tadi, subuh, zuhur, maghrib, insya. Masa dibagi, kan? Bukan fardu, sunat. Allah Ta'ala akan bina sebuah mahliga dalam syurga. Nak kata nak? Nak kata nak? Yalah kata. Mari cukup tak? 12 rekaat. Dia kata ustaz jangan tanya mari. Nak mula hari ni. Kita tak baru jumpa sanak hari ni. Haa, tak apa. Hari ni ke hari ni. Kata di Ummu Habibah. Tengok. Nota di bawah. Kemudian beliau berkata. Ummu Habibah kata apa? Maka aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah aku tinggal lepas pada aku duit boleh daripada Nabi. Ambasah pula. Ambasah ni adik-adik dia juga. Rawi hadis. Dia kata apa? Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Ummu Habibah. Rawi yang ketiga, Amr bin Aus. Dia kata apa? Aku juga tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Ambasah. Berkata Nu'man ibn Salim, aku juga tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Amr bin Aus. Saya nak hari ini tuan-tuan kata, insya-Allah kata, kami tidak akan tinggalkannya setelah belajar hadis ini dengan Abu Anas. Boleh kata boleh? Insya-Allah kata. 12 rakaat. Berlari kita ke masjid. Dia kata ustaz zuhur tak ada sokmo. Pergi awal dah lah. Ni dia dengar ada cerita balah dengan Tok Bilal. Bila kita ceramah haji adih ni 4 rakaat belum zuhur, dia kata apa? Tok Bilal kau mak cepat. Tok Bilal cekok pinggir. Mu mari lambat dia kata. Dia kata jangan duk balah lah, biar cukup 12. Balah tak mau kita. Dia kira nak lepas juga kok. Maknanya masih lagi duduk mencari siapa salah. Nah, kita jangan menyalahkan orang, hari ni kita menyalahkan kita. Tuan-tuan kita kena ingat. Bila kita nak amal sunnah ni, maka ada satu motivasi pada kita. Apa dia? Bunyi azan, berhenti lalu. Tak ada ni, takut tak ada. Takut tak sempat. Kita ni kadang-kadang tengah duduk berjalan. Masjid pertama baru azan. Kata, dah masjid soal lagi. Gihok soal lagi. Tengok-tengok masjid soal lagi. Komak dah, saja. Maka, kita kena ambil jadual siap dah. Jadual di masjid ada kan? Antara azan dengan ikomak 10 minit, 15 minit kan? Kita budget. Kalau rasa dah hosal lagi, abuti hosal lagi. Kalau kita lorak lah, kalau kita nak cepat. Kalau tidak, pergi awal masjid, comel. Lepas pada 2 rekaat qabliyah, ataupun 4 rekaat qabliyah ni, baca Quran pula. Masya Allah, tabarakallah. Kita hari ni pasal apa? Tak boleh istiqamah dengan baca Quran. Kenapa? Sebab apa? Sebab pergi lambat ke masjid, ataupun pergi buah di masjid. Dua tu ya. Anda duk perhati tengok, orang yang istiqamah dengan azan,
Bila azan dia pergi masjid, dia solat qabliyah. Lepas tu dia buka Quran. InsyaAllah dia antara 2 hingga 4 muka surat. 2 hingga 4. Quran ni ada berapa muka sejuzuk? 20 ya dia ada. Jadi maknanya kalau kita nak set untuk nak khatam satu juzuk satu hari, insyaAllah kata orang dalam tangan. Dalam tangan ke tidak? Dalam tangan. Dan ni. Ni ada 3 cerita, tuan-tuan baca sendirilah. Kita nak berpindah kepada bab yang kedua, solat-solat sunat. Tengok kitab kita ni, solat sunat yang kita nak belajarnya tidak banyak. Tuan-tuan tengok sini contoh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Contoh sahabat ni tadi kita dah belajar solat sunat berapa tadi? 12 rakaat. Allah Taala akan bina sebuah apa? Semua mahligah dalam syurga. Nak kata nak, kita tengok esok. Kalau cukup ya lah. Pasal itulah dalam hadis Nabi kata kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nabi salah bagi tahu semua umat aku akan masuk syurga kecuali orang tak sih. Sahabat-sahabat yang dengar terkejut tuan-tuan. Syurga yang begitu luas, arduha ka ardis samawati wal ardh. Luahnya syurga ni seluas langit dengan bumi. Tiba-tiba ada orang tak nak, pelik ke tidak? Pasal itulah para ulama kata yang kita rasa bimbang. Syurganya luas tapi takut kita tak ada tempat dalam tu. Menangis para ulama bila baca ayat arduha ka ardis samawati wal ardh. Syurganya luas, cuma aku bimbang takut tak ada tempat dalam tempat yang luas. Bimbang ke tidak kita? Jadi bila kita duduk di sini 12 rakaat, Allah Taala bina sebuah mahligah dalam syurga, masya-Allah tabarakallah. Keutamaan solat sunat ni panjang sekali lah. Kelebihan-kelebihannya, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita beberapa solat. Di antara solat yang kita kempen dalam kertas kita ni, dalam kertas yang saya bagi ni, ada 4 solat sunat. Tengok tuan-tuan. Yang pertama dia panggil solat sunat rawatib. Selesai dah kita kan? Berapa rakaat tadi? 12. Ada satu riwayat daripada Ibnu Umar, dia kata 10 rakaat. Ha. Jadi kalau riwayat 12, maknanya kita kena baca, kena buat 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. 4 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Kalau riwayat Ibnu Umar yang mengatakan 10 rakaat, maka dia kurang hak 2 sebelum zuhur. 2 sebelum zuhur. Jadi perbahasa dia tuan-tuan boleh tengok dalam buku ni, dalam bab solat sunat 12 rakaat, kenapa berbeza begitu, bagaimana kita nak taufik. Jadi para ulama hadis mengatakan kita pegang hak 12 tu terbaik sebab bilangannya sempurna. Habis hak Ibnu Umar tu bila? Ketika emergency. Maknanya kita sampai masjid, okey komat dah. Apa ni? Nak komat dah. Sempat 2 rakaat. InsyaAllah kita masih lagi dapat. Dapat apa? Baitun fil jannah, dapat rumah lagi dalam syurga. Cuma perbezaan ni Allah Taala yang Maha mengetahui kenapa 10 dengan 12. Ada hadis ya solat berjamaah 27. Ya tak? Ada hadis kata 25. Macam mana kita nak taufik 2 hadis? Ulama hadis kata mudah ya. Hak pergi 27 tu hak pahala penuh. Takbir bersalin dengan imam. Hak 25 tu hak mari lewat sikit. Jadi kita pilihlah nak mana. Nabi kata apa tadi? Semua umat akan masuk syurga kecuali orang tak nak. Sahabat tanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tak nak tu? Nabi kata apa? Nabi kata apa? "Man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa dia taat aku, tu orang nak. "Waman asani faqad aba." Siapa dia dekat aku, itulah orang tak nak. Jadi, kalau pasal itulah ulama mengatakan pilihan di mana? Pilihan di tangan. Di tangan kita, pilihan di tangan kita. Kita nak ke kita tak nak, kita sendiri yang kita buat. Kita sendiri yang kita buat. Sebab apa? Sebab manusia ni dia diberi pilihan. Dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia kata manusia ni diberi pilihan oleh Allah Ta'ala. Hakul ikhtiar, kita boleh memilih. Berbeza dengan puak Jabariyah. Puak ni kata tak ada, manusia ni macam robot je, tak nak pilih ke apa-apa. Kita kata tidak, Allah Ta'ala beri pada kita akal. Jadi kita dengan akal itulah kita boleh pilih apa yang kita nak. Nah. Kita pergi kepada kelebihan solat sunat.
Yang pertama sekali tengok dalam dalam nota. 12 rakaat kita sudah buat. Kemudian kita kempen lagi solat duha. Ini dalam kertas kita ni. Yang kedua solat duha. Hari ni maya dah duha. Kau tak dah ni? Tak sempat. Oh dia kata ustaz mak. Satu lagi yang kita kempen juga, iaitu lah dia panggil duduk. Duduk lepas solat subuh di masjid. Hak ni ni berjaya tak berjaya? Sebab ada hadis, hadis ni dalam Tirmizi, sebahagian ulama hadis kata sanad dia baik, ada yang pertikai kan. Yang penting ada khilaf situ. Nabi kata apa? Tengok. Siapa dia solat subuh berjamaah? Kita kena faham lah bila berjamaah tu di mana? Di masjid. Summa qa'ada yazkurullah. Kemudian dia duduk berzikir sampai naik matahari. Matahari naik dia panggil syuruq. Syuruq sekarang ni lambatlah musim sejuk ni. Kan? Maknanya syuruq tu tengok pukul, tengok jadual di di takwim. Pukul berapa? Kemudian ingat, waktu syuruq tu waktu larangan daripada solat. Jangan duduk solat tiga tu. Yang ada setengah orang ni bunyi-bunyi ting syuruq, dia apa Allahu akbar lah. Lah, khata. Sebab itu waktu larangan. Bila kita boleh solat setelah naik matahari hatta tartafi', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga matahari betul-betul naik. Jadi anggaran yang saya buat di sini lebih kurang 15 minit selepas syuruq. Maknanya isyrak tambah 15 minit. Pada waktu itu kita boleh solat. Nak cuma timbul soalan nak solat apa tu? Dalam buku ni saya tulis perbahasan para ulama di antara solat duha dengan solat isyrak. Ada setengah pandangan kata solat isyrak. Ada yang kata tak, itu permulaan solat duha. Jadi tuan-tuan solatlah apa pun, insya-Allah yang pentingnya dua rakaat kita solat setelah menunggu syuruq tadi, tengok pahala boleh apa. Ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Berapa kali sempurna? Tiga kali sempurna. Nak ke tak nak? Nah, lepas ni pergi Jabat Tabung Haji kan saya pergi Mekah. Dia kata kau nak pakai haji sini ya. Jadi kata jadi. Oh tak jadi. Ini pahala ya, pahala umrah. Macam kita baca tiga kul. Boleh pahala berapa? Eh? Satu Quran. Ah saya khatam hari-hari. Baca tiga kul. Itu boleh pahala. Mana kena bacalah. Quran itu kena baca juga dia tu. Yang ketiga kita pilih solat sunat qiyamul lail. Solat sunat qiyamul lail. Iaitulah solat sunat qiyamul lail ni bermula bila selepas kita solat isya, dua rakaat ba'dah isya, itu bermula qiyamul lail sampai ke subuh esok. Baik kalau kita tidur, kita bangun, maka itu dia panggil solat tahajud. Wa minal laili fa tahajjad bihi nafilatan lak. Mana tahajud tu lepas mayat, lepas kita tidur, bangun tu jadi tahajud. Kalau kita tak bangun, qiyamul lail. Ini timbul iskal masalah orang pergi umrah di bulan Ramadan. Akhir Ramadan Mekah. Mekah ni sepat ke nak tidur? Tak ada. Habis terawih 12:30. Kalau musim panas. Pukul 12:30 baru balik kena sandwich butir. Dah. Pukul 2 bunyi as-salatul qiyami asabakumullah panggil dah. Kita tak sempat tidur. Nak solat ke apa? Tu jemaah nak tanya. Macam mana? Ada orang kata tak semaya dah kita. Tak tidur lagi. Dia salah faham. Kalau tak tidur, kita masih duduk di bawah skop qiyam Ramadan. Qiyamul lail. Tak jadi masalah tu. Kalau kita tidur, jadi tahajud. Tak tidur, qiyamul lail. Di bawah koridor, tahajud itu qiyamul lail, dia ada tahajudnya, dia ada witir. Jadi solat witir ni solat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal solat witir ketika dalam perjalanan ataupun tidak perjalanan. Jadi dalam buku ni banyaklah tuan-tuan. Kita letak beberapa solat sunat yang menjadi amalan sebahagian daripada kita insya-Allah. Kemudian bila kita masuk bab yang ketiga, sunah-sunah sebelum dan selepas solat. Ini lebih kepada dari sudut amali. Contohnya amalan waktu subuh. Kita nak buat apa dulu belum mula bangun? Jawab dia yang pertama sekali, bila ada azan, kita jawab azan. Kita mula dengan solat subuh. Kemudian berzikir selepas azan. Ini, tengok muka surat 99. Berzikir lepas azan asyhadu an la ilaha illallah tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab ke apa itu?
Ini zikir yang kita sebut. Kemudian setelah tamaknya azan la ilaha illallah, itu kita kena mula dengan apa? Dengan selawat kat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, ni kita tinggal sini. Kita tak selawat. Pasal apa tak selawat? Ada orang cuba nak menyalahkan. Dia kata sebab radio dengan TV tak selawat. Saya kata apa? Duduk marah dia nya. Kita hok ngaji hadis ni bagaimana? Nah, jadi alhamdulillah baru ni anak duk kempen sahabat-sahabat penerbit TV, ada dah TV yang melaungkan lepas azan dia selawat. Kita kata jazakallahu khairan. Kita tunggu lagi TV-TV lain lagi. Mudah-mudahnya ada perkembangan insya-Allah. Yang keempat, membaca doa dan wirid, ya, doa yang warid. Doa yang warid itu mana? Doa yang maksur. Kita biasa maksur kan. Yang warid itu bahasa Arab maknanya doa yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas azan. Kemudian berdoa selepas azan. Lepas azan itu elok juga kita berdoa, sebab di antara doa mustajab di antara azan dengan iqamah. Jadi ambil peluang situlah. Tak payah duduk cari pelik-pelik lah. Ni orang duduk sebar dalam WhatsApp ni. Zaman kita ni, zaman orang panggil zaman mazhab wasafi ni. Letih juga kita dah. Dia ada dua mazhab baru lah ni. Satu dia panggil wasafi, satu lagi mazhab selfie. Ah, tu letih juga kita ni. Kita tak suka mazhab selfie ni. Tengah duduk makan, pali tu pernah ambil gambar. Tengah duduk ngangor kita. Buah Facebook lah tu. Punuh banyak. Jangan duduk kacau, jangan duduk makan. Kemudian solat sunat subuh. Ini anak baca ni untuk para jemaah tengok dari sudut isi kandungan yang kita nak buat. Kalau satu-satu payuhlah kita, kan? Yang pentingnya solat sunat subuh tu bila? Ha, ni ada keliru lagi di sini. Solat sunat fajar atau solat sunat subuh, bila kita nak buat? Hah? Lepas azan ke belum azan? Selepas. Ada juga orang kata solat sunat fajar tu belum azan. Lepas azan solat sunat subuh. Ha, kita kata tak. Solat sunat subuh dengan solat sunat fajar, beza ke tak beza dua tu? Hak tu dulu ya, dia panggil adik-adik kembar ya dua tu. Adik-adik kembar siam. Nama fajar dengan subuh tu yang sama. Jadi solat sunat fajar ni hak Nabi sebut dalam hadis raka'atul fajri tu, dua rakaat fajar lebih baik daripada kita miliki di dunia dan isi kandungnya tu, iaitu lah bila sudah azan subuh kita solat dua rakaat. Kena jaga hak ni. Boleh istiqamah ke tidak? Eh? Boleh. Insya-Allah taala. Mana kalau kita bangun tu lewat sikit, nak pergi masjid aku tak ada, maya dulu dua rakaat tu baru naik motor hingga pergi ke pergi solat subuh berjamaah. Kena jaga. Dan di antara solat sunat yang boleh kita qada. Tengok dalam kitab kita ni, kita kata boleh qada ke tidak? Jawapnya boleh qada sekiranya kita terlepas. Terlepas solat sunat fajar. Dan ni dalam ni banyak lagi lah ajaran-ajaran yang kita sebut, apa ni, amalan-amalan daripada waktu zuhur nak buat apa, waktu maghrib nak buat apa. Maknanya kita lebih kepada buku kita, kitab kita ni, jadual amali kepada apa yang kita nak buat. Jadual amali apa yang kita nak buat insya-Allah taala. Kemudian kita masuk pada bab yang keempat di muka surat 133, perkara-perkara sunat di dalam solat. Maknanya ni kalau kita boleh upgrade comel lah, kan? Di antaranya sebelum solat tu kita letak penghadang dulu, sutrah kalau kita duduk depan orang ramai, bersugi, bersiwak, dan solat-solat sunat sewaktu dalam solat. Waktu angkat tangan takbir, kita kadang-kadang bermudah-mudah dengan angkat tangan. Dia tu sunnah. Seorang ulama kata, 4 rakaat yang kita solat ni, kita telah dapat meraih 500 sunnah. Siapa dia boleh bilang ni, kira hebat benar. Nah, 500 sunnah ada. 1-4 rakaat kita sembahyang. Tapi kita kena gerak belakang angkat tangannya dengan turunnya dengan bacaan-bacaan. Dan di dalam buku ni kita telah letak kempen-kempen tentang bagaimana cara kita nak bacaan. Lain daripada kita duk baca subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal a'la, ada ke tidak bacaan lain yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya banyak lagi. Jadi cubalah para jemaah sekalian, kita cuba naik taraf kita nak hafal sikit demi sikit. Mudah-mudahan orang panggil ihya sunnah itu meningkat naik daripada setahun ke setahun insya-Allah taala. Kemudian bab yang terakhir, bab yang kelima, amalan-amalan sunnah dalam kehidupan seharian. Jadi alhamdulillah kita sebut di sini yang pertama sekali sunnah memuliakan tetamu. Di antara hak kita saya semua, kalau tetamu mari rumah jangan tanya nak makan atau tidak.
ni tanya dah. Eh, makan nasi sini dah. Tak salah. Makan dah. Eh, makan dah. Jadi bila-bila makan dah, duduk tunggu dah ni. Bila nak akaknya dah. Tiga kali mari duduk mari tanya soalan tu dah. Akhir sekali lepas tengah jam mari tanya pula. Jadi kau makan sini. Dah tak jawab tadi, tak nak lagi, klik saja kita. Kita tengok sahabat-sahabat kita kalau waktu munasabah dah. Dah tengah hari nasi petai kau pisah contohnya, biar ada kesesuaian dengan masa kita tu, biar kita ada, mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita reti nak buat kira-kira. Yang kedua, banyakkan bersedekah. Ini hakikat sedekah ni macam mana. Jadi alhamdulillah kita dah tengok sahabat kita ni pun sedekah dah, bagi makanan, bagi apa. Nah, cuma di antara pendekatan satulah yang kita kena beringat hati-hati, iaitu lah menjaga maruah orang-orang miskin. Nah, bagus. Sahabat-sahabat kita ni kalau dia beri benda, dia tutup muka kawan itu. Itu baguslah. Kadang-kadang kita beri berah harga RM10 ya, sekapit dah. Oh, tapi kok besar makcik tu tak gambar pen muka. Nah, jadi dia pun setengah orang ni dia malu. Nah, kalau lagu ni tak salah, biar tak ambil berah pun. Ada juga baru ni orang buat gitu, dia kotak baju-baju hok pakai dah. Dia tahu ustaz ambil gambar nak terima. Kata kalau nak tinggal agak tinggal, kalau tak saya tinggal buat klik mula. Baju hok pakai dah nak suruh kita ambil gambar sengih depan masjid kita tu terima. Kata orang ayo sama mena sabar juga. Kita kadang-kadang ada juga benda-benda yang perlu untuk ditonjolkan, dan ada benda yang tak payahlah. Ya, buat menyusah kawan tu. Muka surat 173, ayuh makmurkan masjid. Ha, ni kita kempen. Dari sudut amalinya nak suruh orang mari pakak beramal dengan apa yang kita ada, pakak pergi masjid belaka insya-Allah taala. Jadi sunat nak tidur, so kita ihyakkan sunnah waktu kita nak makan. Nak makan ni tak tahu masa apa masalah kita ni. Tak, masih lagi duduk main tangan kiri dengan tangan kanan. Tak boleh kalau kita pakak tegur. Kalau tengok kawan kita makan tangan kiri, kita pegang tangan dia. Tangan kanan ada ke tu? Boleh ke tak boleh? Kan? Pakak tegur belaka. Jangan marah. Oh, warok sangat. Kalau boleh kak, kalau depan orang atas solat tegur, pegang ya tangan. Ana pernah kita tengok kawan-kawan kita minum tangan kiri, kita pegang tangan dia. Dia pun pali. Oh, dia juga tukar tangan kanan lalu. Dia ingat dah tu maknanya. Ustaz tegur dah tu. Kalau kita kata, jangan cerita budak-budak, boleh lah. Anak-anak kita dulu, masa dia belajar di pasti di Madinah. Jadi, hadis dia nya macam ada budak orang dia budak tu lah, gambar budak lah ni tu. Dia tanya, dia ngajar hadis, ya ulam, samillah, ihfazillah, hayahfazuk. Pasti apa dah hadis tu. Waktu budak kecil tu duduk jawab soalan orang tanya tu, tak pelik kita. Dia terjemuh demo pula, kekal lah sehari pun. Kan? Gambar budak kecil tu. Jadi dia duduk ngapa hadis, ya ulam, hey anak, makan samillah, makan bismillah, makan dengan tangan kanan. Jadi bila ada jemaah haji mari, kita buat klik rumah. Buat klik rumah, orang jemaah haji ni minum tangan kiri, dia pun duduk besi. Abah, ada syaitan, dia tanya. Kita kata, Lish. Dia baca hadis, fa'inna syaitana yakulu bisimal. Syaitan makan tangan kiri. Kata dia, duduk dia apa ya. Dengar dia mojik tu kecil hati dia. Mari jauh-jauh, buat klik rumah, tu panggil syaitan pula. Budak-budak yang ngaji, dek dia. Jadi kita kena ingat, benda-benda nampak simple ya. Benda-benda teknikal ya, macam tu tak? Tapi kita kena ingat, kalau tidak dilatih, kalau tidak diihyakan sunnah-sunnah benda macam ni, kita jadi nampak macam biasa ya tu, simple ya, tak ada gapo-gapo. Maka pada itulah di antara kehidupan kita tidak akan naik taraf. Tidak akan naik taraf. Jadi pada jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sebut sunnahmu amalanku ini menjadi satu orang panggil mercu tanda ataupun motivasi kepada semangatnya kita untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mana? Dalam amalan kita insya-Allah taala. Jadi kita bagi peluang sikit kalau ada perbincangan-perbincangan yang nak ditanya insya-Allah. Kau tak ada soalan dah? Tak? Ha? Kalau tak ada kita tamat sekat tu dulu. Nak apa ni untuk hari sini? Soalan bertulis ke? Tak. Alah. Dalam kita tengok majlis-majlis surah-surah kat kita, sudah yesan dan masmaya ni seumur Allah, setiap waktu selawat, bagaimana kita nak kita
kat nampak kan tak susah dengan kesombongan. Masalah salih kereta api. Dia panggil salih kereta api dah. Kalau kita dia masalah dia sudah, dia sudah jadi budaya dalam masyarakat dia. Mana kalau cuma adalah para ulama duk, duk bahas mentaksiskan salam tu boleh ke tidak boleh. Jadi seeloknya kita tengok keadaan lah. Ana duk perhati tengok ada setengah orang ni lepas maghrib, lepas maghrib ni orang nak maya sunat, lepas tu nak ceramah, dia duk mai kereta api lagi. Jadi ambil masa yang yang agak panjang itu. Mana kalau waktu kita nak jumpa ramai-ramai, lepas pada tu kita nak berpisah contohnya, sekali-sekala nak pakap salam belaka, itu tidaklah menjadi masalah. Tapi tak payahlah sampai jadi satu agenda tetap. Agenda tetap banyaklah perkara-perkara. Kalau kita nak senaraikan benda-benda yang yang pelik-pelik dalam masyarakat, ini panjang. Lepas tu ada, ada satu buku, saya tak ingat dalam buku DBP ke keluar buku ni, dia ditulis sunnah dan bid'ah dalam masyarakat Melayu. Ada tengok buku tu. Nah, banyak juga benda yang dia senaras-senaras itu. Kita boleh tengok dari sudut perkara-perkara yang kita kena buat. Anda ingat waktu anda pergi ke China, lain pula cara dia. China ni lepas maya dia zikir, zikir masing-masing. Senyap ya dia zikir. Lepas tu bila imam dia bangun maya sunat, semua bangun. Maya sunat apa tidak jemaah? Masing-masing. Tapi serentak. Semua maya sunat belakang duduk, sudah, baru dia doa. Lepas tu baru dia bangun. Kita pun kalau tengok orang tak maya sunat pak kita ni, berasa nak tiru Cina juga kita. Ramah tak maya sunat. Dia lepas pada salih kereta api tu, dia pergi pakai sudah gitu. Kalau ada waktu makan kat kereta api di tempat buffet pula. Jadi, kita kena cubalah mana-mana ahli-ahli masjid yang boleh berbincang cara baik. Kita tidaklah kata setiap waktu lagu ni, banyak lagi kerjaan lain yang kita nak buat insya-Allah taala. Saya lah. Ya. Sunat sebelum asar. Sunat sebelum asar ada? Tengok dalam dalam kitab kita ni. Dia masuk dalam, dia tak masuk, dia masuk dalam qabliyah tapi tidak masuk dalam rawatib yang muakkad. Dia tidak masuk ni, dia tidak masuk dalam sunat rawatib muakkad. Dia ada hadis lain siapa dia jaga sebelum asar 4 rakaat dalam hadis tu. Cuba tengok dalam buku kita ni di muka surat 116. Pasal tu ada orang, ada orang duk tanya ni, tengok ni sunnah waktu asar. Dia pada buku. Muka surat 116. Kita jawab yang kitab baru sedap. Ada rujukan. Saya inginkan kepastian, adakah terdapat amalan sunat tertentu sebelum menunaikan solat asar? Jawapannya, para ulama bersepakat bahawa dibolehkan solat sunat qabliyah sebelum asar. Bahkan pandangan ini terdapat dalam sebuah hadis. Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmat orang yang solat 4 rakaat sebelum asar. Cuma ulama berbeza adakah dia sunat rawatib atau tidak. Jadi ada kata rawatib tapi ghair muakkad, yang tidak muakkad, tidak seperti yang 12 rakaat tadi. Jadi boleh solat 4 rakaat sebelum asar. Ada. Bukan makna bila kita tak sebut tu tak boleh solat. Kita tak sebut tu sebab kita ambil hak package 12 tadi yang menjadi mahligai di dalam syurga. Ni mohon perincian zikir selepas solat. Tadi kita dah sebut dah kan, zikir lepas solat tu bagi dah tu. Kau tak bagi lagi? Oh, bagi kau alam ayah. Ni zikir lepas solat ni, ni. Siap water state dah dia. Semangat. Jadi zikir lepas solat ni di antara zikir yang berwaktu. Ingat baik, zikir lepas solat zikir yang yang berwaktu. Jadi kita kena buat setiap kali, setiap kali lepas solat kita kena buat. Jangan tangguh. Tak apa, tak ada mai zuhur kita mai lepas asar. Nah. Hak ni hak lain. Maknanya hak zuhur ni terlepas-terlepas gitulah. Waktu dia berlalu. Tidak tidak boleh diganti lagi sebab masa lain masa ada. Cuma bila kita kata zikir ni macam kita sebutlah, yang pertama sekali kita mula dengan istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nampak dah kata? Kemudian Allahumma antas salam,
wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ingat ada sekat tu. Ada orang tak puas hati, dia tak cukup. Wa ilaika ya'udu, tak ada. Kita kata tidak ada riwayat tambahan itu untuk lepas solat. Ada riwayat kata waktu tengok Kaabah, ada. Tapi kita nak hal lepas solat ni, kita ambil zikir yang maksur. Ana kumpul di sini lebih kurang ada 10 bacaan. 10 bacaan. Jadi para jemaah boleh tengoklah ya, dalam bacaan kita yang ada tu. Kalau kita nak detail satu-satu agak panjang. Jadi pasal soal dia pula mari banyak pula. Ingat kau tak ada di sana. Saya masih muskil dengan tahlil dibaca 40. Adakah boleh atau tidak? Tahlil mana pula ni? Dibaca. Kalau nak baca tahlil la ilaha illallah 40 kali, baca berapa ratus pun kau comel kau banyak dah. Adakah maksud dia majlis? Majlis. Majlis tahlil ni kalau tak ada rugi. Kita kata benda tu benda khilaf lah di kalangan para ulama. Cumanya bila ana cek dalam kitab-kitab jawi, buah kita di Nusantara ni kitab jawi lah yang muktabarnya. Dah. Dalam kitab Boya Tutulak ke, dalam kitab Kasful Lisan, dalam kitab Al-Banjari nama apa tu? Kitab jawi semuanya menyebut bak dengan bahasa dia, saya kaya kut ni. Kalau tuan faham lagu lain, fahamlah. Dia kata di antara bid'ah yang qabihah, dicela pada syarak. Bid'ah yang qabihah, qabihah itu maknanya yang buruk. Dicela pada syarak, iaitu lah berkumpul di rumah si mati pada hari yang ketiganya, yang ketujuhnya, yang 40-nya. Itu dah dalam kitab jawi kita kata ada. Cuma pasal apa bila siapa bak ni, tuan-tuan ustaz kita tidak hurai lagu mana situ tu. Dalam bak berkumpul lepas pada orang mati, jelas dalam kitab tu sudah ada. Alhamdulillah. Dalam wacana seminar Syekh Daud Petani yang kita buat di Kota Baru pun, ana kumpul ketegasan Syekh Daud di dalam fiqh. Di antaranya isu ni, isu tahlil. Yang kedua, isu apa ni, solat berjamaah. Oh, baikin sungguh dia dalam bab solat berjamaah. Masya-Allah. Di antara orang yang bermudah-mudah dengan agama, orang yang tidak pergi solat berjamaah. Kata orang tua ni masya-Allah. Kemah molek. Nampaknya soalan yang makin banyak, kita jawab iya dengan tidak lah deh. Betul ke ada sunnah 4 rakaat belum zuhur? Nya tanya boleh. Saat ni baru baca hadis. Dan 4 rakaat lepas zuhur. Betul. Dua-dua tu ada berlaku. Kan siapa dia jaga solat 4 rakaat belum zuhur dan dia jaga solat 4 rakaat lepas zuhur, itu ada. Ambasah kepada adik kepada Ummu Habibah tadi, Salamah. Dia kata di antara yang aku menyesal aku tak buat seperti yang dibuat oleh Ummu Salamah, iaitu lah menjaga 4 sebelum zuhur dan 4 lepas zuhur. Masya-Allah. Ini para sahabat bila dia kenang hadis Nabi, dia kata di antara yang aku menyesal sebab aku tak istiqamah dengan 4 ni, 4 belum zuhur, 4 lepas zuhur. Tuan-tuan tengok dalam buku kita ni, dalam buku Sunahmu ni ada perbincangan di sini insya-Allah taala. Sunat makan dengan tangan kanan. Dan nak tanya, kalau nak ambil lauk tu ustaz, kadang-kadang kita ambil dengan tangan kanan juga, boleh ke ambil dengan tangan kiri? Nabi kata makan, dia tak kata ambil. Kalau kita makan tangan pun lah di jamuh tu, orang kata korea puk dia ni lah. Jadi kita ambil dengan tangan kiri untuk letak dalam pinggir, tapi daripada pinggir nak transfer ke mulut, itu yang dia ambil kira, yang dia ambil kiranya. Jangan duduk baluh dengan tempat orang bewa. Warna perang habis senduk orang ni. Sunnah. Oh, berambak pulak kita sunnah hari ni. Nah, jadi kita kena belajar dari sudut adat kira-kira. Tidak menjadi masalah untuk kita nak ambil cebok. Tapi, hok mari ke mulut tu yang diambil kiranya. Jika kita ke masjid, ustaz sedang buat kuliah, adakah lebih baik solat tahiyah masjid dulu atau duduk dan dengan kuliah tanpa tahiyatul masjid? Jawab dia, tahiyatul masjid kena buat. Pernah seorang sahabat nama dia Sulit Ghatafan ni masuk dalam masjid. Nabi sedang berkhutbah. Bukannya untuk imam kapur kita.
Nabi khutbah, Nabi kata maya dulu. Mudah mari lambat pada duduk pula. Nabi suruh dia solat dulu. Jadi kalau setakat ustaz amboi kau duduk mengajar, jangan sekali-kali duduk pakai tak maya sunat. Ha, cuma ada sedikit kekeliruan. Tak jawab, tak tanya ni tapi nak jawab juga. Kau tak sih dengar? Eh? Orang masuk masjid untuk bila tengah azan. Nak solat tahiyatul masjid ke? Duduk cacai tunggu. Ha, hak mana saya nak jawab? Solat ke tunggu? Solat. Tunggu. Nak ngundi? Siapa dia ramah? Jawab dia, kita tengok azan mana. Sekiranya azan zuhur, lepas pada zuhur berapa waktu lagi nak sapa ke solat? 10 minit. Ha, kita tunggu. Jawab azan, habis azan kita solat. Sekiranya kita masuk azan Jumaat, azan Jumaat lepas pada azan ni imam akan ittaqullah. Maka kita masuk terus solat. Sebab lepas solat kita nak dengar khutbah. Itu perbezaan. Ha, jelas itu. Dan lagi tak pekoh ada. Boleh ke kalau salah solat sunat itu hanya baca surah Al-Fatihah, tidak baca surah lain? Kita kata boleh. Tak baca Fatihah tu tak boleh. Ha, tak baca Fatihah. Cuma timbul lagi masalah video, satu video ni dia suruh baca Fatihah kuat. Siapa dia kata kalau tak baca Fatihah tak dengar, tak sah. Ha, ini dia video ni baik video pendek-pendek ni, tapi kadang-kadang tak habis perbincangan dia jadi keliru. Dalam kitab Imam An-Nawawi, kita baca Imam An-Nawawi lah. Imam An-Nawawi ni ulama mazhab Syafi'i dan dia juga ulama hadis. Dua-dua sekali. Hebat. Ahli zikir pula Imam An-Nawawi ni. Kitab Azkar dia sangat masyhur kan. Imam An-Nawawi rahimahullah taala kata, kita kena dengar kepada kita sendiri. Dengar kepada kita sendiri, tak payah pergi dengar ke orang lain kalau kita makmum. Eh, ada setengah orang ni bunyi. Kita duduk sebelah, serah sedap ke tak sedap? Eh? Itu ganggu. Allah SWT, yang maha kaya, dia letak mulut dia sini, dia letak telinga mana? Ni. Pasal apa? Duduk sini dengan sini. Sebab apa? Jawab, nak dengar. Eh? Mudah dengar bila kita baca. Dengar tak dengar telinga kita? Ha. Cuma, dia kena gerak lidah dengan mulut. Kena gerak. Kalau baca tu orang tak baca lagi, tu orang kemeh mulut dah tu. Dia lain. Kalau gerak, tak gerak lidah dengan mulut, bermakna kita hanya baca dengan hati. Itu berfikir nama dia. Pasal terdahulu dah tanya, ustaz saya nak berzikir dengan hati. Tak, berfikir dengan hati. Berzikir dengan lidah. Ha, kena jelas itu. Zikir dengan lidah, fikir dengan hati. Jadi dalam isu Fatihah tadi, kita kena dengar kita ya. Bunyi di telinga kita sudah. Tak payah dengar orang lain. Kalau kita ni, kalau duduk sebelah kita orang bunyi susu-susu, kita serah susu hati. Wah, berasa nak kak sikit kohor, eh? Mengganggu orang lain, mengganggu ketenteraman jiran. Kena jelas lah masalah tu. Ada 2-3 video ni kita perlu penjelasan kadang-kadang dalam masalah dengar tak dengar tadi. Kalau nak qada solat dalam waktu lain, contoh nak qada solat yang ditinggalkan sebelum-sebelum ni, boleh lah. Qada ni kata daripada ulama, tidak ada waktu larangan. Kita boleh qada bila-bila masa. Ni masalah makan lagi ni. Panjang soalan pendek-pendek. Ada ketika makan, terutamanya apabila majlis keramaian atau makan bersama orang ramai. Hak tu lah, minat sungguh dia ni. Tak. Jadi kita ambil lauk dengan tangan kiri, insya-Allah tidak menjadi masalah. Yang jadi masalahnya kita makan dengan tangan kiri, itu masalah. Jelas eh? Ada lagi soalan, silakan. Kau ambil masa dah. Di atas atas ni kita dengan spek dengan speaker ni sangat taat. Ah, silakan. Ya. Hari Jumaat tu ada cerita niat dia. Ah, hari Jumaat. Mak sedak gitu. Soalan-soalan tu. Dah lagi tak jawab dah hari Jumaat ni. Tengok muka surat berapa. Eh? Satu, tengok muka surat 111. Kita jawab ni pasal orang tanya dah ni. Banyak lagi orang tanya-tanya tak jawab, buat mari ni kita jawab pula pasal ni. Dia kata kalau hari Jumaat macam mana kita nak buat?
mana jawab di hari Jumaat tu ada khilaf lah dia masalah solat qabliyah ba'diyah tu. Sebabnya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada qabliyah ke tidak Jumaat? Pasal apa tidak ada? Pasal Nabi kita solat satu solat je kan, satu azan je, jadi terus jadi naik. Cuma tengok ni muka surat 112. Dah ada hak-hak Jumaat di mana? Aku cari tempat Jumaat. Jadi maya Jumaat ni dia ada satu sunnah. Tengok muka surat apa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam galakkan orang pergi solat Jumaat supaya fal yusalli masya'a. Dia boleh solat sampai ke waktu Jumaat. Waktu lain ada larangan situ kan, sebelum Zuhur tu sikit. Tapi hari Jumaat open, dia terbuka sampai sudah. Maka kata sepatutnya kata para ulama, kita boleh je lepas azan pun kita terus dengan solat sunat juga. Cuma nak niat qabliyah ba'diyah itu ada khilaf mulamuk di situ. Ada setengah kata kalau orang niat qabliyah pun tidak jadi masalah, kalau dia niat solat sunat biasa pun tidak jadi masalah. Dua-duanya solat sunat di situ. Maknanya asas solat sunat tu ada di situ. Ya. Jadi kalau kita masuk dah, contohnya belum orang azan kita dah masuk, kita solat siap dah tahiyatul masjid, kita duduk berzikir, lepas orang azan tak bangun pun tidak menjadi masalah. Tapi kalau orang bangun, biar dia bangun. Pasal itulah Syekhul Islam kata, kalau mu tengok orang bangun, mu tak seengkar. Kalau mu tak siap bangun, tidak jadi masalah duduk situ. Mana ada keluasannya di dalam perbahasan itu. Wallahu a'lam. Salam. Ya. Mengaminkan doa khutbah kedua sebelum. Mengaminkan doa dalam khutbah. Khutbah kedua. Itu ada dibahaskan. Ulama mengatakan doa dalam khutbah ni kita serah ke imam je. Pasal itulah imam pun tak angkat tangan, kita pun tidak angkat tangan. Jadi kalau kita dengar, tak payah kita angkat tangan. Dan kalau kita nak amin, untuk kita lah. Jangan duduk kuat-kuat siapa bergepor masjid amin amin macam orang Arab tu. Lah, tidak berlaku waktu tu. Nah, dia biasa dia panggil infial. Setiap benda bila doa tu kan, dia secara otomatik dia akan jadi jawab situ. Nah. Ya. Sekarang ni kita dulu majlis malam tahun baru kita duk sibuk dengan apa? Dengan melompat dah. Mari ustaz kita ni supaya nak kurangkan sikit. Daripada berlompat, kita buat majlis forum perdana, buat majlis apa, maka di sini kita kena perhati juga lah. Kalau nak buat alternatif, buatlah tahun ni, tahun lepas tak payah duk buat. Tapi sekarang ni macam tidak alternatif dah. Dah jadi resmi pula dah. Pakak buat belaka, pakak buat belaka. Jadi dibimbangi akhir sekali, acara majlis tahunan itu jadi sunnah pula. Ha, ini kena hati-hatilah pihak para pendakwah pun kena berhati-hati. Kita kena tengok kepada ma'al. Apa yang akan jadi pada masa akan datang. Anak-anak kita ni dia akan terikut dulu ustaz belakang buat tu. Nah. Lepas tu dia mau depan sikit-sikit, koho sikit-sikit. Akhir kali kelik pula asal tu. Dia gitulah suasana yang akan berlaku, pusi kitaran tu. Jadi sekarang ni hok terbaru ni pula mula pukul 11 malam ceramah. Lepas pukul 11 dekat nak pukul 12 maya ajak kan. Kira maya ajak tahun baru lalu. Jadi itulah suasana-suasana. Patutnya para pendakwah murajaah baliklah. Duduk buat benda-benda macam ni, nanti kita bimbang. Lama-kelama dia jadi acara khas. Acara khas yang akan berlaku kepada masyarakat. Jadi eloknya, kita suruhlah para jemaah kalau nak doa masing-masing di rumah kita lah. Nah, tahun ni ada cuba nak kempen. Supaya nak lawan Yahudi, nak lawan buat-buat kapir ni, jangan pakat sunyi malam tahun baru. Orang lain kempen, buat ustaz pula, pakat buat perdana pula. Jadi belaga juga dua tu situ. Wallahu'alam. Yalah, kalau kita kata benda baik apa salahnya kan? Banyak benda lah kita boleh buatnya. Muka benda baik apa salahnya. Pasal tu dia setiap benda tu ada kaedah. Kita kena jawab. Kalau orang kata benda baik apa salahnya, kita kena kata setiap kaedah tu ada caranya.
bagus. Sedap ke lawan tu dah. Contohnya paling mudah lah orang duduk bahar. Yang paling afdal sekali baca Fatihah dalam Quran kan, surah yang paling afdal Fatihah. Tapi waktu kita rokok sujud bawa tak baca Fatihah. Baca gila. Ha kan. Orang tu tak boleh baca situ. Ha dah, benda baik. Itu kalau kita nak berhujah dengan benda baik. Lah ni ada satu lagi. Hujah baru pula. Dia kata benda khilaf tak boleh diengkar. Satu. Lah ni pula kita tak boleh cakap kalau orang Islam puak-puak humarai tak setuju. Oh, ni masalah. Pasal itulah timbul macam-macam apa ni perbahasan puak kita sendiri pun dia panggil dalam bahasa Arab kata taghyir al-khitabud da'awi. Cara nak speaker kita ni, cara penyampaian kita ni kena ubah juga. Tak boleh kata orang kafir, kena kata non muslim. Tak boleh kata babi, kena kata khinzir. Ha jadi. Tak boleh kata pondek LGBT contohnya. Macam-macam pondek LGBT lain sikit lah dah. Pondek ni bahasa jadi mukhannasin. Marah puak demo pula. Lah ni tak boleh salah cakap. Tengok isu bila nak masuk tandas itu kan. Laki-laki tandas laki-laki. Perempuan-perempuan. Hak kumpul yang ketiga nak kita mana. Ada seorang yang salah cakap. Tanda OKU. Oh mengamuk buat OKU. Kata nasib baik aku tak cakap juga. Jadi nak kata tidak kali ni kita kena. Jadi kita kena hati-hati. Dia panggil zaman sekarang ni zaman orang cerdik-cerdik. Tak? Kena berhati-hati dalam percakapan kita. InsyaAllah. Soalan terakhir. Rusia. Oh, ingat Rusia nak tutup dah ni. Silakan. Apa komen doktor? Setelah kita ni suka menggelarkan diri ni golongan sunnah, kita ni pendapa sunnah ke, pokok sunnah ke, adakah perlu kalau kita melenturkan diri kita atau golongan kita dengan ahli sunnah kita? Ahli sunnah. Pokok sunnah kita. Dok kita ni. Eloknya tidak digunakan sebabnya kita ni dia panggil ahli sunnah. Ahli sunnah lawan dia siapa dia? Syiah. Lawan pelawan yang pertama bila lawan dengan ahli sunnah, maknanya kita akan lawan dengan puak Syiah, puak Rafidah, puak ajaran sesat ni sudah lawan. Jadi kalau kita kata kita ni puak sunnah, jadi orang lain tu dia panggil mafhum al-mukhalafah. Nah, cuma kalau kita nak sebut kat eloknya kita kata kita hok ngaji ni lah dak. Apa ke api ko ahli sunnah ni? Kita letak kita ni ahli sunnah. Jadi cuma yang berlaku semua ahli sunnah masuk dari bawah tu belaka biar lebih harmoni. Jadi kalau kita kata kita ni sunnah, jadi hok lain tu. Jadi akan jadi muka lain dah lah. Jadi lawan eloknya lebih baik kita pasal tu anda tengok ulama-ulama besar, kibar ulama. Yang duduk berjuang dalam sunnah apa dia tak letak nama dia belaka tu. Al-Gapa tadi. Dia berkabilah dia pakai senyap sekat tu. Macam mana murid belakang pula gitu leh hidup tepek nama-nama dia pelik-pelik belakang tu. Tadi ada orang marah kita. Dia kata dia ni nama gapoh benar. Nama dia nak lain. Patut tulis nama dia Abu Anas Madani. Kita kata ha ni pun nyakit juga ni. Pasal ni tok ha ni kena pergi ngaji juga ilmu-ilmu hadis jaya-jaya. Masalah bahasa Arab ni dia kunyah dia panggil. Kunyah tu gelaran. Abu tu maknanya ayuh fulan. Mau jangan duduk. Jangan benda lagu tu pun gegel. Tak. Dia panggil zaman gegel lah ni. Zaman tular. Wallahu'alam. Tamat kita. Jadi tutup dah sana. Saya substitute kita juga ni. Paling kami buat ni saya dengar kuliah dari TV lah. So ustaz tu sahur lah. Sebab mati ya. Dia kata kalau nak makan sebenarnya ikut mayat tu ada. Memang tak boleh lah. Mayat tu ada tak. So lagi selepas bumi mayat Nabi memang suruh sahabat suruh tuan lah. Lepas tu dia kata masyarakat kita buat takik. Bila kita takik mereka muka makin hari tu dia akan lari lah takik yang tu dia tak akan tanya. Dia kata gitu. Malaikat akan lari. Masya-Allah. Hai, mana cerita malaikat pula saya buat. Dia benda-benda ghaib. Masalah dalam kubur, masalah benda mayat ni kita tak nak main sebab dia tu benda ghaib dia panggil. Benda yang ghaib kita hanya boleh tahu melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu. Jadi dalam doa kita kepada mayat itu di antara doa yang dianjurkan. Kita pun kalau saya ke ibu bapa kita kena doa berapa kali sehari? Berapa kali sehari nak doa? Ada seorang tok guru tu dia tanya anak murid dia,
Dia kata mudok apa kali sehari? Kayamu. Dia kata 5 kali. Tok guru tu ngini pala perih-perih. Dia kata acu kata. Kata. Budak tu kata lah. 50 kali. Kata lagi. 100 kali. Kata lagi. 200 kali. Dia kata multi dah. Dia kata tak lagi. Ha dah berapa 5 kali? Ha tu hak zaman tok guru tu. Zaman anak ni, kita kata, kalau boleh 5 kali pun, kira anak soleh. Zaman kita lah ni. Pasal, orang lain tak rasa. Nah, saya lah, ingat juga kayuh 5 kali sehari. Rabbil firli, kata. Wali walidayya. Rabbil firli. Wali walidayya. Rabbil firli. Wali walidayya. Letih. Tak rasa. Tapi, main dengan tak kata ni, kat saja. Nah, jadi kita kena... Dia masalah. Saya tak tahulah macam mana skill. Kita duk mengharapkan bila bertukarnya driver ni, sahabat-sahabat kita, orang hebat-hebat ni jadi orang besar, bertukarlah sikit dah suasana di dalam pengajian-pengajian di alam maya ni. Rupanya tapi tak siapa hari ni pun tak berubah-ubah juga. Itulah yang kita nak kata, satu benda ni kita nak beri harapan tu jangan tinggi sangat. Nah, bila kita tok tinggi sangat harapan, dia jadi punah harapan. Nah, ini masalah kita. Jadi tak berubah-ubah kok. Patutnya berubahlah lah suasana dalam radio tu, harga berubah. Dan kita mengharapkan insya-Allah taala, kita doalah Allah mualli alaina khiyarana, ya Allah lantiklah orang-orang yang bertanggungjawab pada kami ni, orang-orang yang baik-baik insya-Allah taala. Jadi pasal itulah nasihat saya. Kalau banyak sangat channel-channel ni hok mengaru, tak usah dengar. Oh, dia kata tak dengar mengatuk. Eh, CD banyak tu. Cuba kak tunjuk CD. Ambil hok ni nak dengar apa? Ha, si dia ada nak mengaji kita penawar bagi hati, cocok penawar bagi hati. Nak sekitar kita keindahan Islam, boh kita Islam. Nak ai rasa nak mengaji fiqh pula dah. Ambil kita fiqh manhaj contohnya. Fiqh manhaj ni saya mengajar berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun mengajar. Khatam 8 jilid kita. Lo ni pula baru nak start kita, nama dia apa nama ni? Bahrul Mazi. Bahrul Mazi ni kita dia 10 jilid dah. Datuk Samsuri Pulau Pinang kata dia mengajar 30 tahun. Kita duk baca dengan umur kita ni. Dia kata dah kotak kedak ke. Kalau dah jilid 2 pun tak muncul dah. Jadi ada peluang. Pasal tu lah Anas sendiri ambil pendekatan kita tak dengar. Kalau dengar tak nak jawab. Ni pun sumpah dah telefon kita ni. Orang atas video macam-macam. Pasal tu lah kadang-kadang video orang sapa kan. Bila kita tanya kawan-kawan tak sapa lagi. Rupanya sahabat-sahabat ni bila jumpa orang pelik, dia push kita pasal nak suruh tolong jawab, tolong beri penjelasan. Jadi Ana dulunya senang lah jawapan ada belakang dalam YouTube. Kita ambil link kita, kita hantar ke dia. Bila YouTube ni buat masalah, nyanyi ke Haji Mazlan kena masuk pula. Alah banyak kejayaan lah dunia ni. Ya, ilmu ni sebagaimana letihnya kita give dakwah jalan sana sini, nak masuk YouTube pun jihad juga rupanya. Satu jihad kena ada juga satu tim pemuda-pemuda ni. Dia bawa paksi kau sama-sama hok juga kerja masuk benda-benda gini biar selesai masalah nak jawab soalan yang ditanya oleh masyarakat. Kita kena ada alternatif. Pasal itulah di Alik Thailand dia ada radio dia sendiri. Akta kita sini tak boleh. Tak boleh. Dia ada radio banyak ni. Bila kita pergi Thailand masuk dalam kapur-kapur bila sebut nama kita, oh dia kata ni dia. Kata apa ni dia? Dia kata tiap-tiap hari lepas tu ada je ceramah kita dalam radio di sebelah darat tiwak di sebelah kamu. Dia kata hebat aku ni. Kita dah pak halik sana kita pergi. Pak kita nak masuk radio pun nyasam hari. Kita masuk YouTube lah, terus masuk radio. Payuh hangat hidup ni lah. Alhamdulillah. Pada tu lah bila orang duduk sibuk, ada pendakwah tak boleh masuk TV studio, kita kata banyak channel lagi boleh masuk. Dah, channel ni, channel talipo, channel. Yang penting kita buat kerja, Allah SWT ya, yang menilai apa yang kita buat. Kalau kita ikhlas, insyaAllah sampai ke hati pendengar. Kalau kita nak cari glamour kah, boleh setakat tu lah. Nak buat iyazubillah. Jadi setakat tu lah dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain masa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.